Pemirsa, sejumlah ulama di Kabupaten Pandeglang, Banten kembali mendatangi gedung DPRD Kabupaten Pandeglang. Mereka mempertanyakan perihal revisi Perda Miras yang pembahasannya dianggap lambat. Puluhan ulama yang tergabung dalam forum mahasiswa dan santri se-Kabupaten Pandeglang meminta kejelasan soal wacana perubahan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 tentang pelanggaran kesusilaan, minuman keras, perjudian, dan penyalahgunaan narkotika ke jajaran anggota DPRD Kabupaten Pandeglang. Dalam pertemuan yang digelar di ruang Bamus DPRD Kabupaten Pandeglang tersebut, ulama mempertanyakan tahap revisi perda tersebut. Ketua Bapem Perda DPRD Pandeglang, Eri Fabiana, mengatakan, dalam setiap proses pembentukan perda, ada beberapa tahapan yang harus dilalui, mulai propem perda hingga selesai. Namun pihaknya menargetkan perubahan perda miras akan selesai pada Maret 2024. Dalam proses pembentukan perda itu kan tahapan-tahapan yang bulan depan kita insya Allah akan menetapkan propem perda. Dan salah satunya revisi perda yang akan kita bahas di revisi perda yang harus masuk dan kita awal adalah tentang revisi perda miras. Kita usahakan di awal tahun. Di awal tahun tadi kita sudah ada harapannya di Maret bisa selesai pembahasan.